Sementara itu pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman Kamis pagi membuka rapat koordinasi dan konsolidasi pengelolaan sumber daya air dalam penanganan banjir di Provinsi Jambi. Melalui rakor ini, Sekda berharap dapat memunculkan rencana aksi dan strategi pelaksanaan dalam pengendalian banjir di perkotaan di Provinsi Jambi. Permasalahan banjir khususnya di perkotaan di wilayah Provinsi Jambi menjadi perhatian bersama. Terlebih saat musim hujan pada beberapa tahun terakhir ini yang cukup panjang, serta intensitas yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kerap terjadinya banjir. Oleh karena itu, perlu penanganan banjir secara luas dan komprehensif, baik penanganan secara teknis maupun non-infrastruktur, namun tidak bersifat sporadis dan sementara. Hal itu disampaikan Sekda Provinsi Jambi Sudirman saat membuka rapat koordinasi dan konsolidasi pengelolaan sumber daya air dalam penanganan banjir di Provinsi Jambi, bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi pada Kamis 16 Juni 2022 pagi. Sudirman menuturkan salah satu upayanya adalah dengan memperluas daerah tangkapan air serta meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan drainase lingkungan, baik di lingkungan perumahan maupun permukiman, khususnya di perkotaan yang harus diperbaiki. Dalam kesempatan itu, Sudirman berharap melalui rakor ini bisa merumuskan berbagai kebijakan untuk bisa diimplementasikan, baik yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jambi maupun kabupaten dan kota. Pemprov Jambi mengapresiasi rapat koordinasi dan konsolidasi ini dalam upaya bersama untuk menangani, mengatasi masalah banjir khususnya di daerah perkotaan. Mudah-mudahan dalam rapat koordinasi dan konsolidasi ini dapat dilahirkan rumusan-rumusan yang konkret, rumusan-rumusan yang bisa diimplementasikan, ya, masukan dari seluruh stakeholder, sehingga bisa menangani masalah banjir yang ada di perkotaan ini. Ini kan rutinitas nih, ketika penanganan masalah banjir tidak komprehensif, hampir setiap tahun akan selalu datang. Kemarin belum lama ya Pak Kades ya, hujan deras beberapa waktu saja, banjir luar biasa. Artinya ada pengelolaan drainase, ada pengelolaan infrastruktur yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan forum ini bisa merumuskan berbagai kebijakan ya, untuk bisa diimplementasikan baik di yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jambi maupun Pemprov Kabupaten dan Kota. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.